warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang Allah rahmati. Alhamdulillah Allah kembali berikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Allah berikan kepada kita kebaikan yang begitu banyak di antara kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala mengumpulkan kita pada pagi hari ini di sebuah majlis ilmu, mana di mana majlis ilmu ini adalah sebuah tanda kebaikan dari Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi kita mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya sebuah kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya ilmu agama. Maka semoga berkumpulnya kita dan bermajlisnya kita di pagi hari ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat, yang mana kata para ulama, di antara tanda dari sebuah ilmu ini bermanfaat ada dua. Yang pertama adalah bahwasanya ketika ilmu ini mendatangkan rasa khusyuk kepada Allah Ta'ala, maka pastikan bahwasanya ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, kata para ulama, adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Karena Nabi kita salam, beliau membagi ilmu menjadi dua macam. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka di antara doa yang senantiasa Nabi kita ucapkan ketika pagi hari adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa 'amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Maka tiga hal ini, ilmu, kemudian rezeki yang baik, dan amal yang diterima, ini adalah sebuah implementasi dari ilmu yang bermanfaat. Maka sebuah ilmu, jika dia tidak punya modal, tidak punya rezeki, rezeki ini bisa bermacam-macam, ada berupa kesehatan, ada berupa kesempatan. Jika seorang memiliki ilmu, tapi dia tidak memiliki kesehatan, maka dia mungkin tidak bisa mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ada orang berilmu, memiliki kesehatan, tapi dia beramal, namun amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, ini juga sebuah kerugian. Maka Nabi SAW beliau mengajarkan kepada kita dengan sebuah doa di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Dan dalam kesempatan yang lainnya Nabi SAW beliau juga berdoa. Beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu ini ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kapan ilmu dikatakan tidak bermanfaat? Maka para ulama kita mengatakan suatu ilmu dikatakan tidak bermanfaat jika tidak mendatangkan khasyah kepada Allah Ta'ala, tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita duduk di sini di majelis ilmu, namun duduknya kita ini tidak menjadikan kita menjadi lebih takut kepada Allah Ta'ala, maka ilmu yang kita dapatkan ini belum bermanfaat untuk diri kita. Kemudian yang kedua, di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmu ini membuahkan amalan. Maka duduknya kita di sini, ini bukan hanya kita ingin menambah ilmu dan wawasan kita saja, namun tujuan dan inti dari sebuah ilmu adalah agar ilmu ini kita amalkan. Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya kalaulah sebuah ilmu ini di dunia tidak membuahkan sebuah amalan, maka ilmu ini tidak akan membawamu di akhirat ke dalam surga Allah Ta'ala. Maka di antara bentuk hidayah Allah Ta'ala adalah ketika Allah Ta'ala jadikan kita beramal dengan ilmu yang kita miliki. Maka semoga berkumpulnya kita di pagi hari ini, bermajlisnya kita di pagi hari ini menjadikan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan khasyah kepadanya, ilmu yang menjadikan kita dan membawa kita kepada amalan yang mana amalan ini kemudian Allah Ta'ala terima. Baik jamaah yang terhormati, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan yang lalu mengenai sholatul musafir, tentang fikih sholat orang-orang yang safar. Dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang qasrus sholat, tentang menjamak yang mengqasar sholat. Maka kita katakan kembali bahwasanya di antara
keistimewaan agama Islam, di antara tanda kesempurnaan agama Islam adalah Allah Ta'ala menghilangkan kesulitan dari agama ini. Allah mengatakan, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, dan tidaklah Allah Ta'ala menjadikan kesulitan dalam agama ini. Halaman 13, Mas. Dan kosong-kosong sudah kita selesaikan. Maka Allah Ta'ala mengatakan bahasanya, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, tidaklah Allah Ta'ala menjadikan dalam agama Islam ini kesulitan. Maka segala sesuatu yang menyulitkan kaum muslimin yang dalam kondisi tidak normal tentunya, maka Allah Ta'ala akan hilangkan kesulitan ini. Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Di antara kesempurnaannya, kita ambil contoh, jika umat-umat sebelum kita mereka baju mereka terkena kotoran, baju mereka terkena najis, maka mereka tidak boleh mencuci pakaian ini. Adapun dalam agama kita, ketika pakaian kita kotor, ketika pakaian kita terkena najis, maka Allah berikan kepada kita dengan ganti yang lebih mudah, itu dengan dicuci. Maka ini ada sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala hilangkan kesulitan dari agama kita. Maka dalam kondisi tidak normal, ya, Allah Ta'ala kemudian meringankan beberapa ibadah kepada kita. Ketika kita dalam kondisi safar, ya Allah Ta'ala, atau kita dalam kondisi sakit, Allah mewajibkan kepada kita dengan ibadah puasa. Maka ketika puasa ini menyulitkan dalam kondisi tertentu bagi seorang muslim, maka Allah kemudian ringankan, Allah berikan keringanan, Allah berikan kemudahan bagi muslim tadi dengan tidak melaksanakan puasa, dengan diganti pada hari yang lainnya. Begitu juga dalam sholat, ya, kalau puasa tadi bisa kita ganti harinya dengan hari yang lainnya, maka sholat ini adalah ibadah yang tidak bisa digantikan. Maka kemudian sebagai bentuk keringan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan menjadikan sholat ini lebih ringan. Dalam kondisi safar, Allah Ta'ala menjadikan sholat ini, ya, karena Nabi kita mengatakan bahwasanya as-safaru qit'atun minal adzab, bahwasanya safar, bepergian ini adalah salah satu bentuk siksaan. Karena orang yang safar ini dia tidak bisa enak sebagaimana orang dalam kondisi normal. Kita dalam kondisi mukim, kita bisa ngapain saja enak. Di rumah sendiri enak, mau makan tinggal ngambil, mau tiduran kita enak tidur di atas kasur. Namun dalam kondisi safar kita mau makan susah. Naik masuk jalan tol, kita kalau mau makan harus minggir dulu ke rest area. Mau tidur di atas mobil juga gak senikmat di rumah sendiri di atas kasur. Maka Nabi kita mengatakan bahwasanya as-safaru qit'atun minal adzab, bahwasanya safar, perjalanan adalah sebuah penggalan, ya, dari bentuk azab, dari bentuk siksaan. Maka ketika Allah, dalam para musafir, mereka menemukan kesulitan dalam safar mereka, maka Allah Ta'ala kemudian memberikan keringanan dan kemudahan bagi para musafir. Maka di antara bentuk keringanan yang Allah berikan kepada musafir, yang pertama adalah al-qasru, adalah mengqasar sholat. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada tentang menjamak sholat. Apa itu menjamak sholat? Maka menjamak sholat ini adalah menggabungkan dua sholat. Menjamak sholat adalah menggabungkan dua waktu sholat menjadi satu waktu untuk meringankan dan memudahkan bagi musafir dan orang yang memiliki hajat. Ya, jadi para ulama kita mendefinisikan bahwa yang dimaksud dalam menjamak adalah menggabungkan antara dua sholat, ya, menjadi dilaksanakan pada satu waktu untuk meringankan dan memudahkan bagi musafir dan orang yang memiliki hajat. Ya, jadi tujuan dari menjamak sholat ini adalah untuk meringankan dan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang safar dan orang-orang yang mereka memiliki
sebuah hajat, sebuah kepentingan, maka dalam kondisi tertentu kita tidak bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita mengharuskan, terkadang mengharuskan menggabungkan antara dua sholat. Maka disyariatkan Allah Ta'ala dengan syariat sholat jamak sholat ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau mengatakan, jama' Rasulullah SAW baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya. Beliau Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya suatu ketika atau Nabi pernah menjama' antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, bil Madinah, di kota Madinah, min ghairi khaufin wala matar, tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Faqila li Ibnu Abbas, maka seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, ma arada ila dhalika, kenapa Nabi SAW beliau melaksanakan atau menjamak menggabungkan dua sholat tadi, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya? Maka beliau mengatakan, arada an la yuhrija ummatahu, maka beliau mengatakan Nabi SAW beliau ingin memudahkan, ingin meringankan umatnya. Kan dalam kondisi tertentu kita semua tidak bisa melaksanakan sesuatu dengan normal. Kita tidak bisa menyempurnakan sesuatu. Kadang dalam kondisi tertentu mengharuskan kita untuk menjadikan sesuatu yang harusnya dikerjakan tepat waktu menjadi di luar waktunya. Maka Nabi SAW beliau mengabarkan kepada kita, beliau mencontohkan kepada kita dengan sholat, menjamak sholat, menggabungkan antara dua sholat, yaitu sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Maka ini adalah sebuah keringanan yang Allah berikan kepada kita melalui syariat nabinya. Kemudian untuk siapa jamak sholat ini? Maka yang pertama, menjamak sholat ini disyariatkan atau diberikan kepada musafir, kepada orang-orang yang mereka dalam kondisi safar. Maka orang-orang yang safar, safar dengan pengertian yang sudah kita jelaskan kemarin, yang dimaksud dengan safar di sini adalah ketika sebuah perjalanan minimal adalah 80 km. Maka kalau kurang dari 80 km, ini akan kita jelaskan lebih detailnya nanti ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit. Maka orang yang sakit juga mereka memiliki keringanan. Orang yang sakit boleh untuk menjamak sholat. Namun orang yang sakit di sini, ini tidak boleh mengqasar sholat. Kalau musafir tadi, dia punya dua keringanan. Yang pertama, dia boleh menjamak sholat. Yang kedua, dia boleh mengqasar sholat. Jadi qasar sholat ini hanya berlaku jika kita dalam kondisi safar, dalam kondisi bepergian. Adapun qasar ini dia tidak berlaku untuk orang-orang yang sakit. Maka orang yang sakit ini tidak boleh mengqasar sholatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk siapa menjamak sholat ini? Yang ketiga adalah untuk orang-orang yang kehujanan dan atau ada angin kencang. Kemudian yang keempat adalah diberikan kepada orang-orang yang mereka memiliki hajat. Ya, contohnya seperti orang yang dalam kondisi dia tidak safar, namun dalam kondisi tertentu, ya kita ambil contoh bapaknya, biasanya kalau di kita ya, orang Indonesia itu ngadain walimah pernikahan di gedung. Waktunya biasanya kadang sore, kadang siang ya. Maka biasanya pihak pengantin ya, baik pengantin pria ataupun pengantin wanita, ini kan biasanya didandanin ya, atau orang tuanya didandanin. Maka kalau mamanya harus bongkar pasang pakaian, kemudian harus menghapus dandanan ini ya, riasan ini, maka akan menyulitkan. Maka kemudian bagi orang-orang seperti ini dalam kondisi tertentu, maka dibolehkan bagi mereka untuk menjamak sholat, karena sholat ini juga diberikan kepada orang-orang yang mereka memiliki hajat atau memang membutuhkan dalam kondisi tertentu. Maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan bagi orang-orang yang memiliki hajat untuk menjamak sholat mereka. Ya. Tapi kemudian
Salat apa saja yang boleh dijamak? Maka sebagaimana sudah dalam hadis tadi kita sebutkan tadi, bahwasanya salat yang boleh dijamak adalah salat zuhur dengan salat asar, salat maghrib dengan salat isya. Maka selain salat ini tidak boleh digabungkan, tidak boleh dijamak. Ya, subuh dengan subuh terlalu jauh ya. Enggak mungkin. Jadi kalau namanya ada orang safar. Safar berangkat berangkat umpamanya jam 11 atau jam 12 dia berangkat, salat zuhur dia berangkat. Ya, kemudian belum tidak dijamak salatnya. Kemudian orang ini ya asarnya kelupaan. Ya sampai asar menjelang waktu maghrib, wah dia tidak sholat-sholat ya, karena saking asiknya naik mobilnya, nyetirnya keasikan nyetir ya, sampai lupa tidak sholat asar ya, menjelang asar baru ketahuan saya tadi belum sholat asar. Apakah sekarang boleh dijamak dengan maghrib? Maka tidak boleh dijamak dengan maghrib ya, namun boleh untuk diqadha. Qadhanya nanti sebelum melaksanakan maghrib, namun bukan menjamak dengan jamak maghrib, namun boleh diqadha masuk di waktu maghrib ya. Nah, kemudian atau sholat maghrib dengan sholat isya ya, ada orang ketiduran dia tidur dari 6:30 kemudian bangun sudah jam 5 pagi ya, maka di sini ini orang tersebut tidak melaksanakan sholat isya. Nah, ketika dia bangun, orang ini dia harus melaksanakan sholat isya di waktu subuh, namun ini bukan waktunya untuk menjamak sholat, namun pelaksanaan sholat isya ini di waktu subuh ini adalah bentuk qadha dari sholat isya, bukan menjamak dengan subuh. Karena syariat yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah beliau menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Karena Nabi SAW beliau safar, beliau melakukan perjalanan jauh, beliau pergi perang dalam kondisi yang sangat jauh sekali, namun beliau tidak pernah menjamak antara subuh dengan sholat yang lainnya, atau beliau tidak pernah menjamak antara asar dengan maghrib atau isya dengan subuh. Maka dalam kondisi-kondisi ini yang diperbolehkan untuk dijamak adalah hanya sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Ya, ini sholat-sholat yang boleh untuk dijamak. Kemudian hukum menjamak salat, apa hukum menjamak salat ini? Maka menjamak salat ini adalah sebuah rukhsah, adalah sebuah keringanan, diperbolehkan bagi orang-orang untuk menjamak salat. Orang-orang yang memiliki kondisi tertentu seperti tadi safar, sakit, ya kemudian hujan atau dalam kondisi memiliki hajat, maka orang-orang ini diperbolehkan bagi mereka untuk mengqasar. Jadi ini sebuah keringanan, diperbolehkan bagi orang-orang ini untuk menjamak sholat mereka, tapi bukan sebuah kewajiban. Jadi orang yang safar tidak wajib untuk menjamak, namun orang yang safar ini diperbolehkan bagi mereka untuk menjamak sholat. Karena orang safar ini punya dua kemungkinan ya. Orang safar ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang safar ini dia sedang dalam perjalanan, dia nyetir terus, dia naik di atas bis terus, dia di atas pesawat, dia di atas kapal, dia dalam perjalanan. Maka orang ini, apa yang baik untuk orang ini? Maka untuk orang yang dalam perjalanan ya, maka orang ini ya'khudhu bil arfaqi bainahuma. Maka orang ini mengambil syariat yang paling mudah untuk dirinya. Orang yang dalam kondisi safar dalam perjalanan ya, atau kita safar naik mobil dari sini mau ke Surabaya bawa mobil sendiri ya, maka ketika kita singgah, ketika kita turun di rest area ya, maka diperbolehkan bagi kita untuk mengambil yang lebih mudah untuk kita ya. Kalau kita namanya orangnya ngantukan, nanti kalau saya sholat zuhur dengan sholat asar saya jamak, saya ngantuk, saya khawatir mobilnya malah nanti qadarullah tabrakan, kecelakaan, maka saya nanti merencanakan jam 12 sholat, kemudian jam 3 saya singgah di rest area mana. Nanti maka seperti ini, mengambil mana yang lebih memudahkan untuk musafir ini. Namun kalau musafir ini mengatakan saya sedang buru-buru,
saya terbiasa orangnya kalau nyetir lebih kuat. Ya, saya mau sampai Papua nyetir dari Aceh sampai Papua enggak tidur pun saya kuat. Imamnya seperti ini, dalam matahari seperti ini, maka diperbolehkan bagi orang ini untuk menjamak setiap sholat dalam perjalanannya. Jadi mengambil mana yang lebih utama, mana yang lebih memudahkan untuk musafir ini. Kemudian ada kondisi kedua bagi orang musafir. Kondisi kedua adalah kondisi di mana seseorang singgah, berhenti di suatu tempat. Namun singgahnya ini umpamanya mau pergi ke Surabaya. Kemudian di Surabaya dalam perjalanannya, ya. Mas, ada orang mana, Mas? Jakarta. Kampungnya mana aslinya? Kampung Rambutan. Ya. Atau kita mau safar ke Aceh, ya. Mau jalan-jalan ke Aceh naik mobil. Kemudian naik mobil, bawa mobil, mampir ke Palembang, ke rumahnya Mas Eka, ya. Kemudian mampir di rumahnya Mas Eka, di sana nginep beberapa hari. Maka di rumah Mas Eka nginep umpamanya 3 hari. Ya, mampir di rumah Mas Eka, diajak muter-muter sama Mas Eka di Palembang, diajak ke Sungai Musi, ya, ke Jembatan Ampera, belanja pempek. Maka di sana kita berhenti, kita singgah di Palembang untuk beberapa hari. Nah, apakah sekarang diperbolehkan bagi kita untuk mengqadha sholat ketika kita singgah tadi tujuan kita mau ke Aceh, naik bawa mobil, ya, kemudian kita singgah di Palembang. Ya, di Palembang kita singgah beberapa hari, nginep di hotel atau nginep di rumah teman. Apakah diperbolehkan bagi kita untuk mengqadha sholat, ya, untuk menjamak sholat? Maka untuk orang-orang dalam kondisi seperti ini singgah di suatu tempat, ya, maka yang paling utama adalah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Ini kalau kita singgahnya dalam waktu yang lama, bukan singgahnya sebentar, bukan kita ingin istirahat sebentar kemudian melanjutkan perjalanan, bukan, tapi kita singgah nginep di tempat tersebut beberapa hari, ya, atau kalau seminggu nanti kelamaan, ya. Nanti para ulama kemarin kita jelaskan kalau untuk mengqadha sholat ini perbedaan pendapat di antara para ulama, ya. Kalau mengqadha sholat ini kemarin kita jelaskan dosanya, di antara para ulama yang mengatakan kalau kita singgah di satu tempat sampai 4 hari, maka kelebihan dari 4 hari ini kita tidak boleh mengqadha sholat. Menjamak sholat pun tidak boleh. Ini menurut sebagian ulama. Kalau sudah kita menentukan 1 minggu di sana, maksudnya kita merencanakan kita mau ke Aceh, kemudian nanti kita mau nginep numpang di rumahnya Mas Eka 1 minggu. Kita sudah menentukan 1 minggu ini, maka kita hanya boleh mengqadha sholat, menjamak sholat selama 4 hari. Tapi kalau kita belum tahu mau sampai kapan kita di Palembang, ya, umpamanya qadarullah kita mau safar ke Aceh. Kemudian di Palembang mobil kita turun mesin, ya. Kita nggak tahu sampai kapan, karena mobil kita mobil yang sudah antik, ya, jarang onderdilnya. Kita nggak tahu sampai kapan kita mobil kita ini bener. Maka dalam kondisi ini kita boleh mengqadha sholat meskipun waktunya sangat lama sekali. Boleh mengqadha sholat, boleh menjamak sholat selama kita di tempat tersebut. Ya, jadi kalau kita sudah menentukan 7 hari, 1 minggu di tempat singgah tadi, maka kita hanya boleh mengqadha sholat, boleh menjamak sholat selama 4 hari saja. Sebagaimana Nabi Sallam ketika beliau haji wada, ya, beliau sampai di Mina pada hari kelima. Ya, beliau nyampe di Mina hari keempat kemudian, maka beliau kemudian menjamak sholat hari keempat, lima, enam, tujuh. Ya, pada hari ke-8 beliau tidak menjamak sholat lagi. Maka para ulama mengatakan bagi orang yang singgah di satu tempat, maka dia hanya diperbolehkan kalau dia sudah mengetahui tujuan di sana dia berapa hari. Maka para ulama mengatakan orang ini hanya boleh menjamak sholat dan mengqadha sholat selama 4 hari saja. Adapun lebih dari 4 hari, maka ini orang tersebut harus melaksanakan sholat di waktunya masing-masing. Tidak boleh mengqadha sholat lagi. Ini bagi musafir yang singgah. Ya. Maka kalau kita singgah tadi di Palembang selama 3 hari atau 4 hari, maka kita boleh untuk mengqadha sholat dan menjamak sholat. Namun yang paling utama adalah kita menyempurnakan sholat dan melaksanakan sholat di
waktunya masing-masing. Ini yang paling utama. Kalau kita mendapatkan keutamaan yang banyak, maka kita harus sholat di waktunya masing-masing. Namun kalau kita mau mengambil keringanan, kita mau mengambil qasar, kita mau mengambil jamak sholat, maka ini juga diperbolehkan bagi orang tersebut. Ya, dan itu juga disukai oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi kita mengatakan, Inna Allaha yuhibbu an tuqta ruhusuhu kama yuhibbu an tuqta azaimuhu. Nabi kita mengatakan bahwasanya Allah itu suka kalau keringanannya, kalau ruhsanya ini diambil oleh hambanya, sebagaimana Allah mencintai seorang hamba mendatangi fardu-fardunya, mendatangi kewajiban-kewajibannya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jadi kita mau mengambil ruhsah dengan mengqasar shalat dan menjamak shalat ini boleh, kalau kita mau menyempurnakan dan melaksanakan shalat di waktunya masing-masing, ini juga boleh dan lebih utama. Karena kalau kita melaksanakan shalat di waktunya dan tidak salat dengan berjamaah, maka kita mendapatkan pahala-pahala yang lebih besar. Karena di antara sebab sebuah doa dikabulkan adalah kita melaksanakannya dengan berjamaah. Di antara sebab Allah menerima sholat kita, ya, adalah ketika kita melaksanakannya dengan berjamaah. Karena orang yang sholat sendirian dengan orang sholat berjamaah ini berbeda. Orang sholat sendirian biasanya pengennya cepat-cepat, ya, yang mengaminkan hanya sendiri saja. Adapun ketika kita berjamaah, sholat berjamaah, maka kita sholat dengan kaum muslimin. Banyak yang mengaminkan doa kita, banyak yang bahkan doa kita diaminkan oleh para malaikat. Maka doa-doa yang diaminkan oleh para malaikat ini lebih ada kemungkinan, lebih punya potensi untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya hukum menjamak sholat ini bagi musafir adalah, kita lihat kalau safar tadi adalah safar yang masih dalam perjalanan, kita singgah di rest area hanya untuk sholat saja, maka ini diperbolehkan bagi orang ini untuk mengambil mana yang lebih memudahkan untuk orang tersebut. Namun kalau kita dalam kondisi dalam safar dan kita singgah di suatu tempat untuk waktu yang lama, maka lebih baik, lebih afdol kalau kita tidak menjamak sholat. Kita sholat tepat pada waktunya. Karena kalau kita sholat di waktunya masing-masing ini banyak fadilah, banyak keutamaan yang akan kita dapatkan dari sholat ini. Tapi ya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai macam-macam jamak. Jadi jamak ini bukan hanya satu jenis saja. Karena di antara para ulama ada yang mengatakan jamak ini hanya satu saja, yaitu jamak takhir. Ya, di antara para ulama, di antaranya dari Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwasanya sholat jamak ini hanya ada satu saja, yaitu jamak takhir. Tidak ada jamak takdim. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Namun jumhur ulama mengatakan bahwasanya jamak ini ada dua macam, itu jamak takdim dan jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah ketika seseorang menggabungkan dua sholat, zuhur dengan asar, dilaksanakan di waktu zuhur, di waktu sholat pertama, maka ini dinamakan dengan jamak takdim. Atau melaksanakan maghrib dengan isya, dilaksanakan, dikerjakan di waktu maghrib, maka ini juga dinamakan dengan jamak takdim. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah SAW idza kana fi safarin fazarat asy-syams shalla dzuhra wal 'ashra jami'an tsumma irtahala." Dalilnya dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW ketika beliau safar, ya, dan beliau safar ketika beliau berhenti singgah di suatu tempat sebelum waktu zuhur, maka beliau melaksanakan sholat zuhur dan asar di waktu tersebut. Sumartahan, kemudian beliau melanjutkan perjalanannya lagi. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya jamak takdim ini ada. Ya. Namun kenapa tadi Imam Abu Hanifah beliau berpendapat tidak ada jamak takdim? Ya, karena di zaman beliau ini hidup di
kota Kufah. Kota Kufah ini sebuah kota di negeri Irak yang jauh dari Mekah, jauh dari Madinah. Kemudian di zaman beliau yang namanya hadis palsu ini sangat banyak sekali. Maka beliau berhati-hati. Ya. Dan Imam Bukhari, Imam Muslim ini beliau hidup setelah Nabi, setelah Imam Abu Hanifah. Maka kenapa kalau mengatakan emang Imam Abu Hanifah tidak tahu hadisnya Imam Bukhari Muslim? Ya, maka kita katakan bahwasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim ini beliau hidup di masa setelah hidupnya Imam Abu Hanifah. Ya, maka di zaman Imam Abu Hanifah ternyata banyak sekali hadis palsu. Bahkan ada sebuah hadis palsu yang pedagang terong ini membuat hadis palsu tentang keutamaan makan terong. Ya, jadi untuk melariskan agar dagangan terongnya laris, dia buat hadis palsu tentang keutamaan makan terong. Ya, di zaman Imam Abu Hanifah. Ya, makanya ketika Anas mengatakan kata Imam Muslim, beliau mengatakan idza kana Rasulullah SAW, idza kana fi safarin fazarat isyam shalat dzuhra wal asr jami'an tsumma irtahal. Nabi SAW kalau beliau dalam perjalanan, ya dalam perjalanan beliau berhenti sebelum waktu zuhur. Ya, maka beliau kemudian melaksanakan zuhur dan asar dan dilaksanakan di waktu zuhur dan beliau melanjutkan perjalanannya. Ini bukan bahwasanya Imam Abu Hanifah tidak tahu hadis ini. Namun karena beliau berhati-hati, ya karena beliau tidak tahu riwayat hadisnya seperti apa, maka beliau kemudian mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ada jamak takdim, yang ada hanya jamak takhir, di mana Nabi SAW beliau melaksanakan jamak takhir ini ya dalam riwayat yang sahih dari sahabat Ibnu Umar. Dan beliau mengetahui hadis ini sahih, maka kemudian beliau mengambil hadis ini, maka dan beliau berpendapat bahwa tidak ada jamak takdim. Namun jumhur ulama mengatakan bahwasanya jamak takdim ini hukumnya juga sahih, juga dibenarkan berdasarkan hadis sahabat Anas bin Malik tadi. Ya. Kemudian jenis yang kedua dari jamak ini adalah jamak takhir. Jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat dengan melaksanakan sholat pertama di waktu sholat kedua. Kalau takdim tadi kita dahulukan, kita masukkan, kita gabungkan asar dengan zuhur, isya dengan maghrib di waktu maghrib dan waktu zuhur tadi, maka untuk jamak takhir ini dilaksanakan pelaksanaannya sholat zuhur kita akhirkan sampai waktu asar, sholat maghrib kita akhirkan sampai isya. Dan masing-masing jamak ini punya syarat, punya ketentuan, jadi tidak seenaknya sendiri. Ya, orang mau menjamak takdim ada ketentuannya. Orang mau menjamak takhir juga ada ketentuannya. Tidak boleh sembarangan kemudian melaksanakan sholat jamak tanpa ada ketentuan. Sholat menjamak asar dengan menjamak maghrib dengan isya di waktu isya tanpa ketentuan ini sebuah sesuatu yang salah. Dan kemudian apa syarat-syarat kita melaksanakan jamak takdim? Ya, maka syarat-syarat menjamak sholat bagi musafir ini, ya ini sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai syarat-syarat secara khusus bagi jamak takdir dan jamak takhir, maka untuk menjamak sholat ini bagi musafir ada ketentuannya. Yang pertama adalah secara umum orang yang safar ini harus safar yang jauh. Kalau safarnya minimal ada 80 km atau kemarin kita katakan 80 km. Maka orang-orang yang melaksanakan perjalanan kurang dari 80 km dan dia tidak ada hajat untuk menjamak sholat, maka tidak diperkenankan untuk bagi orang ini untuk menjamak sholat. Jadi kalau jalan-jalan sih dari sini ke Depok, ya kita ke Depok, kemudian di sana kita nggak ada hajat apa-apa, kita cuma pengen ke Depok saja. Maka di sini karena ini kurang, Bekasi Depok ini kurang dari 80 km, maka tidak boleh untuk menjamak sholat. Ya. Kemudian yang kedua adalah jelas tujuan safarnya. Jadi bukan orang yang gabung, bukan orang yang sedang kebingungan, orang lagi bingung atau lagi baru beli mobil. Ya. Karena saking senangnya punya mobil baru, akhirnya dia muter-muter aja ya, jalan-jalan terus sampai
ngelilingin tol, pokoknya saya pengen jalan-jalan aja, punya mobil baru, dia pengen nyobain mobil baru, fiturnya katanya ada fitur baru nih, dia masuk tol, jor, ya jalan terus sampai tahu-tahu sampai Semarang. Nah, karena dia sampainya nggak ada tujuan yang jelas, maka orang yang seperti ini tidak boleh menjamak sholat. Jadi safarnya harus jelas, tujuannya harus jelas, mau kemana, mau ke Semarang, mau ke Surabaya, mau ke Cirebon, ya harus jelas tujuannya. Kalau tujuannya nggak jelas, cuma muter-muter, pengen jajal mobil baru, ya pokoknya asal muter saja, makanya seperti ini, para ulama mengatakan orang ini tidak boleh melaksanakan jamak meskipun perjalanannya sampai dikatakan safar. Tapi karena tidak ada tujuan, maka orang ini tidak boleh menjamak sholat. Ya, kemudian yang ketiga adalah bukan safar maksiat. Ya, jadi safar, tujuan safarnya ini bukan untuk tujuan safar maksiat, namun tujuannya adalah untuk hal yang mubah. Kita mau bisnis, kita mau berkunjung kepada saudara kita, kita mau melaksanakan umroh, melaksanakan haji, maka yang seperti ini adalah safar yang diperbolehkan untuk melaksanakan jamak sholat. Adapun safar yang tujuannya untuk maksiat, ya, untuk mengadu domba orang lain, untuk berzina, untuk mabuk-mabukan, untuk bisnis yang haram, maka yang seperti ini safar yang seperti ini tidak boleh untuk menjamak sholat. Ya. Tapi kemudian kita perinci, ya, perinci tentang syarat-syarat menjamak takdim. Ya, kalau tadi ya syarat secara umum orang musafir boleh menjamak sholat, maka sekarang kapan seorang boleh untuk menjamak takdim? Yang pertama, syarat menjamak takdim yang pertama adalah sholatnya harus berurutan. Jadi kalau kita mau menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya, maka di sini ketika kita niat sholat ini tidak boleh tukar-tukar, tidak boleh menukar nawa itu sholat dan asri. Ya, kemudian kita sholat asar duluan, baru kemudian sholat zuhur. Ya, makanya seperti ini tidak sah sholatnya, tidak sah jamaknya. Jadi jamak takdim ini harus dilaksanakan dengan berurutan. Kalau tidak berurutan, maka sholatnya tidak sah. Ya, kemudian yang kedua adalah berniat menjamak dua sholat di waktu yang pertama. Ya, jadi di bukan di waktu yang pertama, di sholat yang pertama. Jadi ketika kita sholat zuhur, kita dalam kondisi safar, atau kita dalam kondisi punya hajat, atau dalam kondisi kita hujan, atau dalam kondisi sakit, ya, maka kita harus meniatkan untuk menjamak takdim. Kita harus meniatkan menjamak ini dari awal sholat kita. Kalau kita tidak meniatkan untuk menjamak, kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita punya niat untuk menjamak, ya, maka yang seperti ini tidak sah sholatnya, tidak sah jamaknya maksudnya. Ya, jadi setelah selesai sholat pertama, ini kita kok baru punya niat untuk menjamak sholat, maka sholat yang kedua ini, jamak ini tidak sah. Namun kalau sekarang kita niat, ya, niat untuk menjamak sholat, tiba-tiba kita lagi sholat Allahu Akbar, ya, kemudian alhamdulillah sudah membaca Al-Fatihah atau satu rakaat, kemudian kita punya niat untuk menjamak sholat kedua, karena namanya kita sedang di safar. Ya, sedang safar, kemudian awalnya kita tidak punya niat untuk menjamak sholat, namun ketika sholat, dalam kondisi masih sholat, kita kok tiba-tiba pengen menjamak sholat. Ya, nah kemudian, atau namanya kita kondisi sakit. Ya, kondisi sakit tiba-tiba kita kepala kok rasanya berat banget. Ya, atau kita kok tiba-tiba menggigil. Ya, masih sholat pertama, masih sholat zuhur namanya. Kemudian kok kita tiba-tiba badan kok menggigil. Maka kemudian kita niatkan ketika sholat zuhur ini kita niatkan mau menjamak dengan sholat asar biar bisa istirahat lebih banyak lagi, biar lebih cepat sembuhnya. Maka ketika masih dalam sholat pertama ini, maka kita boleh untuk meniatkan menjamak sholat. Tapi kalau sudah lewat, kita sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita mau niat untuk menjamak sholat kedua asar dengan zuhur tadi, maka ini para ulama mengatakan hukumnya tidak boleh. Jadi masih boleh meniatkan untuk menjamak ini jika kita masih dalam sholat pertama, belum selesai dari sholat
Pertama kali sudah lewat sholat pertamanya ini, maka kita tidak boleh menjamak sholat kedua. Ya, ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara syarat jamak sholat takdim, ya, adalah bersambung sholat ini bersambung tanpa ada jeda yang panjang antara dua sholat ini. Ya, jadi syarat yang ketiga adalah sholatnya ini harus dikerjakan dengan bersambung, tidak boleh dijeda terlalu lama. Makanya jedanya sampai lagi sholat zuhur, ya, di perjalanan. Di perjalanan kita sedang safar, kemudian sholat zuhur. Lagi sholat kok tiba-tiba kemudian, aduh kok perut lapar banget ya. Ya, padahal sudah diniatkan untuk menjamak sholat, kemudian kita pergi ke kantin yang di rest area, kemudian kita makan. Ya, maka kalau kita di jeda sampai waktu lama kita makan, maka yang seperti ini kita tidak boleh menjamak dengan sholat asarnya, karena jedanya sudah lumayan lama. Tapi kalau sekarang jedanya pendek-pendek, memangnya kita harus assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita kentut, ya, maka kemudian kita wudu, maka di sini diperbolehkan bagi kita untuk menjamak sholat. Atau kita menjamak sholat kemudian teman kita, ya, kita ingin sholat berjamaah dengan teman kita tadi karena di rest area wudunya ngantri, kita kemudian bisa dapat wudu duluan, kita bisa salat bersama imam. Ya, kemudian kita teman kita terlambat satu atau dua rakaat, kemudian kita pengen nungguin teman kita biar bisa berjamaah, jamaahnya berjamaah, maka di sini ini kita nungguin teman kita ini juga boleh. Jadi jedanya yang penting jangan terlalu lama. Kalau jedanya sampai ketiduran, sampai kemudian sampai kita makan, maka yang seperti ini membatalkan jamak sholat yang kedua. Kalau jedanya terlalu lama, maka perlu mengatakan hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Sholat yang kedua ini tidak sah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah masih dalam kondisi safar. Ya, kita namanya berangkat di pulang dari Surabaya, pulang dari Semarang. Ya, kemudian kita naik pesawat atau naik mobil. Ya, kemudian tiba-tiba kita nggak sadar kok sudah sampai rumah, ya, sudah sampai halaman rumah kita atau sudah sampai ke Bekasi. Maka kalau kita sudah sampai ke Bekasi atau sampai ke rumah ini, maka kita sudah tidak dikatakan sebagai musafir. Ya, kalau kita sudah masuki daerah kita, ya, ini kita tidak dikatakan sebagai musafir lagi. Maka kalau kita menunda-nunda waktu sholat, namanya kita tadi kita berangkat sama sopir, ya, disopirin sama orang, kemudian tiba-tiba kita sholat menjamak, niatkan untuk menjamak zuhur dengan asar, karena perjalanannya lumayan capek dari Surabaya ke sini, ya, kita kemudian ingin istirahat lebih banyak lagi di rumah nanti, kita pun menjamak sholat ketika masuk waktu sholat, kita masih sholat zuhur. Kemudian kok ternyata sudah sampai Bekasi, kita nggak tahu, kita bangun-bangun, kemudian kita tayamum, ya, kemudian setelah tayamum kita sholat Allah Akbar, baru dua rakaat ternyata sudah sampai di MM, ya, maka kita tidak boleh untuk menjamak sholat kita dengan sholat asar, karena ini kita sudah dikatakan tidak musafir lagi, meskipun belum sampai rumah, tapi kita sudah sampai di tempat tinggal kita, area tempat tinggal kita, maka ini kita tidak boleh untuk menjamak sholat kita, ya, jadi harus kita tetap dikatakan sebagai musafir. Kemudian kedua, mengenai syarat jamak takhir, ya, jadi jamak takdim ini ada empat. Tadi pertama berurutan, kemudian kedua berniat menjamak di waktu di sholat pertama, kemudian yang ketiga bersambung dengan sholat pertama, yang keempat masih dalam kondisi safar, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai syarat jamak takhir. Yang pertama adalah kalau jamak takdim tadi ini memiliki 4 syarat, maka untuk jamak takhir ini hanya memiliki 2 syarat saja. Apa itu? Yang pertama adalah niat menjamak takhir di waktu sholat pertama. Ya, jadi kalau jamak takdim tadi niatnya ketika sholat,
Yang ketika menjamak ingin menjamak dengan asar tadi, ini di waktu sholat dalam kondisi sholatnya. Adapun untuk jamak takbir takhir ini di meniat untuk menjamak sholat di waktu sholat pertama. Jadi kalau kami seperti ini, kita safar, ya. Kemudian kita mengatakan saya ingin menjamak takhir, waktunya masih jam 2. Ini kan jam 2 masih waktu sholat zuhur, atau kita ingin menjamak isya maghrib dengan isya. Kita katakan di waktu maghrib saya sholatnya nanti aja deh di waktu isya saja, karena waktunya ini mepet, biar saya bisa sekarang istirahat, bisa makan di sana, istirahat di sana. Nah kemudian kita meniatkan untuk menjamak maghrib dengan isya ini di waktu isya, maka ini menjamaknya ini, niat menjamaknya ini harus di waktu sholat pertama. Kalau namanya sholat di waktu sholat pertama ini kita tidak meniatkan untuk menjamak sholat, maka para ulama mengatakan kita berdosa ketika kita menjadikan waktu maghrib dikerjakan di waktu isya, karena ketika tidak ada niat untuk menjamak sholat di waktu pertama, maka sholat yang pertama ini kita tinggalkan dengan sengaja. Maka orang yang meninggalkan dengan sengaja ini dia berdosa. Adapun dia melaksanakannya nanti di waktu maghrib, di waktu isya atau di waktu asar, maka ini bukan sebagai jamak tapi sebagai qadha, sebagai pengganti dari sholat yang kita tinggalkan tadi. Kalau kita tidak meniatkan dari awal waktu pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah masih dalam perjalanan. Jadi ini sama sholat yang kedua masih dalam perjalanan tadi. Kalau namanya ya kita menjamak takdim takhir. Yang menjamak takhir kemudian kok kita sudah niat, ya sudah niat, kemudian kok tiba-tiba kita tidak sudah sampai di tempat tujuan tapi belum melaksanakan sholat, maka ini juga tidak dikatakan sebagai, atau keluar dari waktu sholat ini, maka ini tidak dikatakan sebagai jamak takhir tapi sebagai qadha'an, ya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai jamak tadi kita katakan sebagai di antara keringanan, di antara syariat jamak ini diberikan kepada orang yang dalam kondisi hujan, ya. Maka dalam kondisi hujan ini para ulama kemudian mensyaratkan untuk kondisi hujan, maka disyaratkan hujan ini boleh menjamak sholat ini jika hujannya dimulai semenjak kita melaksanakan takbiratul ihram. Jadi kalau namanya kita sudah rakaat pertama kemudian tiba-tiba turun hujan, maka ini tidak boleh untuk menjamak sholat. Namanya kita maghrib dengan isya, pas lagi takbiratul ihram, Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian turun hujan deras, maka ketika hujan ini kita turunnya setelah kita takbiratul ihram dan kita menyiapkan sholat jamak dengan isya, maka ini tidak berlaku. Ya, jadi para ulama mensyaratkan untuk menjamak disebabkan karena hujan, ini disyaratkan hujannya ini ada semenjak kita takbiratul ihram. Kalau tidak ada semenjak kita takbiratul ihram, maka jamak ini tidak sah. Ya, kemudian juga para ulama mengatakan di antara syarat menjamak sholat dalam kondisi hujan adalah hujan ini juga masih berlangsung sampai takbiratul ihram sholat kedua. Ya, jadi kalau kita sholat maghrib dengan isya dijamak karena hujan, kemudian kita baru Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian hujannya kok berhenti, tidak hujan, maka ini tidak boleh menjamak dengan waktu isya, dengan jamak takdim. Ya, karena hujan ini hanya ada pada jamak takdim, tidak ada jamak sholat karena hujan dengan jamak takhir. Jadi jamak takdim menjamak sholat karena hujan ini hanya ada dengan jamak takdim saja, adapun jamak takhir maka tidak ada syariatnya. Ya, tetap dengan syarat tadi, sholat ini hujan ini sudah ada semenjak kita takbiratul ihram sholat pertama dan sholat kedua. Ya. Jadi kalau namanya sholat pertama baru rakaat kedua, sholat maghrib sholat rakaat kedua hujannya berhenti dan di awal kita sudah menyiapkan untuk menjamak sholat, maka kita tidak boleh menjamak sholat karena hujannya sudah berhenti.
Kemudian syarat yang selanjutnya mengenai jamak dalam kondisi hujan yang selanjutnya adalah bahwasanya sholat ini hanya dikerjakan jika kita berjamak di masjid. Jadi kalau orang yang sholat hujan, ya kemudian maghrib, lagi maghrib hujan deras banget, mau ke masjid malas, ah sholat di rumah aja deh, boleh nggak kita berjamak sholat di rumah seperti ini? Maka para ulama mengatakan tidak sah hukumnya ketika sholat berjamak sholat karena hujan ini dikerjakan di rumah masing-masing. Meskipun berjamaah di rumah, tapi kalau dikerjakan di rumah ini tidak boleh berjamaah sholat maghrib dengan sholat isya karena hujan. Tapi kalau di masjid, memangnya kita ke masjid Mas Ardo dari rumah ke sini, kemudian turun hujan deras banget, pas baru nyampe masjid hujan deras banget, kemudian imamnya mengatakan kita sholat jamaah, yang umumnya Mas Ali mengatakan kita menjamak sholat karena hujan deras, maka kemudian ya karena tadi ini pas takbiratul ihram masih hujan, kemudian pas takbiratul ihram sholat isya menjamak isya tadi juga masih hujan, maka ini boleh kita untuk menjamak sholat isya karena dikerjakan di masjid. Adapun jika dikerjakan di rumah, maka ini hukumnya adalah tidak boleh menjamak meskipun dengan hujan yang sangat deras. Ya, adapun orang yang sakit, ya maka di sakit ini, maka dia punya kesulitan yang tidak dimiliki orang yang normal, orang yang sehat, maka diperbolehkan baginya untuk menjamak takdim, menjamak takhir, meskipun tanpa syarat. Ya, begitu juga dengan orang yang punya hajat tadi, jika punya hajat, kita punya hajat, maka diperbolehkan bagi kita untuk menjamak sholat tanpa ada syarat-syarat seperti sebagaimana orang yang musafir tadi. Ya, baik. Insyaallah mungkin ini dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menjadikannya menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Saya cuma sekian, yang benar datangnya dari Allah Ta'ala dan yang salah datangnya dari kelemahan saya dan syaitan. Semoga Allah memaafkannya. Dan kita sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saat subuh nih, misalnya kita ke berangkat ke bandara nih, biasanya kan berangkat jam 7, jadi dari rumah itu jam 3 subuhnya kan nyampe itu, kita nyupir apa tuh kita nggak macet. Nah, bagaimana soal subuhnya, kita mau keluar nggak bisa. Nah, soal subuhnya bagaimana gitu. Yang kedua sholat Jumat, ini sholat Jumat kita ada safar, tapi waktu safar itu kita ngikuti Jumat, apa boleh jamak dengan setelah sholat Jumatnya atau belum gitu. Nah, kondisi macet juga gitu, bagaimana kondisinya? Baik, jadi untuk yang sholat subuh tadi, ya, karena sholat subuh ini waktunya terbatas, ya. Ya, kita macet ke bandara, kena macet ya, kemudian nggak mungkin kan perkiraan kita lihat di map, ternyata kemungkinan sampai di sana jam 6 sudah lewat waktu subuhnya. Maka dalam kondisi seperti ini kita sholat di atas kendaraan. Dengan duduk, ya, dengan kita meskipun dengan nyetir, karena dalam kondisi ini kondisi yang tidak apa namanya, kondisi kita ibaratkan kita kiaskan seperti orang yang dalam kondisi khauf, dalam kondisi ketakutan, karena memang kita sholat di jarak kan nggak mungkin, kita keluar dari mobil nggak mungkin, ya maka kita sholat sebagaimana kondisi kita, meskipun sambil nyetir seperti ini ya, sambil injak gas sama rem, sambil mata kita kesana, ini tetap kita melaksanakan sholat meskipun kita di atas mobil kita. Mungkin kalau kita bawa mobil sendiri, kalau kita disopirin sama orang, ya maka di sini kita yang melaksanakan di belakang sebagaimana kita takbir, kita menggunakan sedekah. Kalau tadi kita nyetir sendiri ya kita sambil megang setirnya, meskipun sambil megang setir seperti ini, ya sambil megang melihat ke depan takut nabrak segala macamnya, maka ini tetap wajib sholat meskipun dalam kondisi seperti ini. Ya. Dan ini sholatnya harus di waktunya, karena kita dalam kondisi sadar, dalam kondisi kita kita bisa melaksanakan sholat tersebut dalam di waktu tersebut. Maka kalau namanya kita tidak sadar tadi karena kita kelupaan, ya, atau karena kita namanya kita satu hal yang menjadikan kita sholat di luar waktunya, maka di sini ketika di luar waktunya memang tidak masalah. Tapi karena kondisi kita sadar, kita punya kesempatan melaksanakan di waktu tersebut, maka kita tetap melaksanakannya meskipun dengan kondisi tidak sebagaimana semestinya. Tidak sujud, kita dengan menempelkan dahi kita di tempat sujud, tidak ruku sebagaimana kita ruku, maka di sini meskipun hanya dengan isyarat, dengan menundukkan kepala atau dengan isyarat jari, maka ini
ini kita harus laksanakan sebagaimana waktunya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai kita dalam kondisi safar. Maka di antara kondisi safar ini pembahasan sholat Jumat sebenarnya ini kita bahas pertemuan yang akan datang. Ya, karena setelah pembahasan mengenai jamak ini ada sholat Jumat. Ya, maka untuk sholat Jumat ini kita untuk musafir ini tidak wajib. Yang wajib sholat Jumat ini adalah orang-orang yang mukim. Di antara para ulama mengatakan di antara syarat wajibnya Jumat adalah pertama dia muslim, kemudian kedua dia berakal dan balik, kemudian yang ketiga dia dalam kondisi mukim, tidak kemana-mana. Maka untuk safar ini orang yang safar maka kewajibannya untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke Semarang, kita berhenti di rest area, nah itu Jumatan nggak masalah, nggak berdosa. Tapi kalau kita melaksanakan Jumatan, ya kita juga mendapatkan pahala orang yang sholat Jumat. Makanya saya nggak tahu, saya belum pernah safar pada hari Jumat. Saya nggak tahu apakah kalau di rest area itu ada sholat Jumat atau tidak, saya nggak tahu kalau Jumatan. Tapi kalau di masjid-masjid kampung kan pastinya ada. Tapi kalau di rest area saya belum tahu karena saya belum pernah safar hari Jumat. Misalnya kita pulang itu kan Sumatera ini kan nah. Di jalan itu hari Jumat kan berhenti sholat Jumat sama masyarakat kita jamaah apa-apa gitu dan perjalanan gitu biasanya boleh nggak? Gitu? Kalau tadi Jumatnya yang jelas Jumatnya ini tidak wajib. Ya, kemudian apakah boleh kita ketika kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah kemudian apakah boleh kita menjamak dengan sholat asar? Maka di sini ada khilaf di antara para ulama mengenai sholat jamak Jumat dengan sholat asar. Maka di antara para ulama ada yang mengatakan hukumnya boleh. Ya karena ini dalam kondisi safar ini kan kondisi orang yang memiliki kesulitan, maka diperbolehkan baginya untuk menjamak sholat. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya tidak boleh menjamak sholat asar dengan sholat Jumat. Karena apa? Karena Jumat ini bukan zuhur. Jumat ini punya hukum tersendiri. Jumat ini kalau sholat zuhur ini tidak ada khutbahnya, Jumat ada khutbahnya. Sholat zuhur 4 rakaat, Jumat hanya 2 rakaat saja. Maka sebagian para ulama mengatakan karena syarat sebuah kias. Ya. Kalau kita mengkiaskan Jumat dengan zuhur ini di sholat Jumat ini dikiaskan dengan zuhur ini sesuatu yang tidak sama. Karena syarat sahnya suatu kias adalah antara yang dikiaskan dengan kias dengan asalnya, sumbernya asalnya ini harus sama. Namun sekarang zuhur dengan Jumat ini sesuatu yang berbeda. Maka ketika zuhur dikiaskan dengan asar, dikiaskan dengan Jumat ini sesuatu yang tidak sama, maka ini kias fasid. Kalau kiasnya kias fasid maka hukumnya tidak boleh. Maka kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat mengatakan tidak usah menjamak sholat. Ya karena tadi zuhur dengan Jumat ini sesuatu yang berbeda. Namun kalau sekarang kita namanya kita berhenti di rest area atau berhenti di kita safar dari Jakarta dari Bekasi ke Sumatera tadi, kita berhenti di samping masjid. Ya kemudian kita nggak ikut sholat Jumat, ya nggak apa-apa. Ya kita hanya makan dulu, yang lain pada sholat Jumat kita makan dulu, ya nggak apa-apa. Ya kemudian kita baru melaksanakan sholat zuhur di jamak dan di qasar dan dengan asar, maka ini juga lebih baik kalau kita ingin menjamak dengan sholat asar kita. Ya, jadi kalau kita terlanjur sholat Jumatan, ya kalau saya pribadi sih lebih berpendapat pada yang mengatakan tidak ada jamak antara Jumat dengan asar. Kalau saya pribadi, tapi kalau Bapak mau ikutan pendapatnya ulama yang mengatakan boleh kalau menjamak antara Jumat dengan asar, ya monggo, enggak masalah. Karena ini masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah, dan kewajiban kita dalam masalah ijtihadiyah, dalam masalah khilafiyah ini adalah kita mengambil mana yang lebih kuat menurut kita tanpa menyalahkan pendapat yang berbeda dengan yang kita ambil. Ini dalam masalah khilafiyah. Wallah ta'ala ka'alam islam. Tapi ada lagi? Cukup insya Allah ya? Ada dari ibu, silakan ibu. Pulang ke Bekasi,
Baik, untuk pertanyaan seperti untuk orang yang kondisi seperti ini ya, atau apa namanya, atau namanya ada yang kerja menjadi sopir busway. Ini kan dia nggak bisa seenak-enaknya berhenti, kemudian busway-nya diberhentiin di halte nungguin imam sopirnya sholat dulu, kan nggak mungkin. Maka ya seperti ini, dalam kondisi seperti ini, orang-orang yang seperti ini memiliki hajat. Ya ini diperbolehkan bagi mereka untuk menjamak sholat. Ya, jadi kalau sholatnya boleh dijamak di perjalanan, atau yang lebih utama dikerjakan di takhir. Karena di takhir ini kita bisa, kalau sholat di kendaraan kita kan gak sempurna. Kita gak bisa ruku, gak bisa sujud. Maka kalau kita sholatnya di takhir di rumah, ya, maka kalau kita sholat di takhir ini, kita bisa melaksanakan rukun-rukun sholat ini dengan sempurna. Kita bisa berdiri dengan sempurna, kita bisa bersedekah, bisa rukuk, bisa sujud. Maka sebaiknya boleh untuk dijamak, namun sebaiknya dijamak dengan jamak takhir, karena di jamak ini kita bisa menyempurnakan rukun-rukun sholat kita. Jadi boleh, namun sebaiknya dikerjakan dengan jamak takhir, karena kita bisa menyempurnakan rukun-rukun sholat kita. Nah, yang mudahkan saja ya, karena Jati Bening ini masih area tempat tinggal kita ya, maka kita sudah tidak boleh untuk berjamaah tadi, maka dijamaah di Jati Bening di Anur namanya, ini boleh, atau kita di rumah sendiri juga boleh ya, jadi nggak masalah mau di rumah atau di Jati Bening, mau tak mesel, cukup insya Allah ya. Kalau secukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.